Good morning guys, hari ini aku pergi ke Bali. Sudah di Bali. I'm so excited. I'm gonna show you guys my outfit today. Jadi aku hari ini pakai dress. Dressnya dari 8wood. Kalau kalian nonton video aku yang things that I've been loving recently itu ada si dress ini. Aku baru nyadar by the way kalau dari tadi aku ngeliatnya ke layar ke atas. I'm so sorry. Maafkan. Makanya itu aku jarang nge-vlog karena I'm so bad at vlogging. So yeah. Terus untuk sepatu, sendalnya aku dari Gosh. Terus ini kacamatanya ini lucu banget parah. Coba langsung lucu gue. Nah, kacamatanya ini dari Menir Madam. Toko kacamata Menir Madam di Instagram. So cute. Love it. Yes. Aku abis ini mau makan gitu sih kayaknya, pengen makan gitu. Terus aku juga pengen ke Krishna karena aku pengen beli baju-baju lucu. Terus aku lagi pengen banget motel Meksiko lah, ke motel Meksiko lah. Ya udah, gitu aja. Yay! I'm gonna show you guys the villa tour. Villa tour. Okay, so ini pintunya. Dan pas kalian masuk, kalian langsung melihat ada kolam berenang. So cute, so small. And masuk, kita ada kayak, oops, blurry. Kayak ada, ini kayak ruang TV gitu. Ada kaca, gede banget. Wow. Terus kita kesini, ada meja makan. Ada dapur. Look, ada dapurnya. Di situ untuk kamar, kita ada di atas. Itu kayaknya ada kamar mandi juga di situ. Terus ada bagian belakangnya juga. Tuh, itu kayaknya kamar orang deh. Oke, mari kita ke atas. Jadi pas kalian ke atas tuh ada dua kamar. Ini yang pertama kayak ada twin bednya gitu. Pemandangannya ya oke lah. And then we've got mirror lagi. Lalu whoops, gelap. Ada kamar mandi. Dan ini adalah kamar aku. Ada mami, hai mami. Hai. Oke, terus ini kayak view-nya ke kolam berenang. Yes. Hai, Bu. Depan pasti begitu deh. There's me. Then shower, toilet, wastafel. Yap. Itu adalah villa tour ala jahat. Ala jahat yang biasanya. Jadi sekarang aku lagi ada di nasi pedasnya Ibu Andika. Kita makan ini. So ini kayak ada tahu gitu. Terus kata masing-masing ini kayak pakai santan. Ini ayam, aku nggak tahu diapain. Sambel. Dan harganya cuma Rp23.000. Mari dicoba. I see you. Saya makannya. And itu rasa si nasi pedas Bu
Bu Andika ya? Andika. Enak banget, Pak. So yummy. So yummy. Terus sekarang aku mau ke Jogger karena Mami mau cari kaos. Cari kaos. Aku tuh lagi mau ke kejadian. I don't know guys, I'm so sorry. I'm really really bad at vlogging. Maaf kalau kalian bosen nontonnya dikit. Aku kayak gak tau gitu mau ngomong apaan. Cuman, look at this. My love. My susu dia. Kita apa dengan tertamu pasti sepai di susu lagi, pakai susu lagi. Pakai susu, pakai susu. Tapi saya seringan ke yang buat liputan kemarin itu yang sepatu ya enak. So sekarang aku kayak lagi ada di... Kenapa? Aku sekarang lagi di sini. This is what I've got. Aku ini ada rasa original, coklat sama banana. Terus aku kasih topping kiwi, longan sama Nutella sauce. Yo guys, maaf ya. Aku tadi terakhir update di yogurt, kalau nggak salah. Ya, yeah, that's why aku tuh jarang ngevlog karena aku tuh begitu deh. Maaf ya kalau kalian bosan sama vlog ini. Oke. Okay. Ada dia yang lagi gak pakai jilbab, baru nyusul. Oke, jadi aku pengen cerita aja sebenarnya. Gak penting sih, jadi tadi aku berangkat itu jam 4 pagi dari rumah aku ke Bandara Soekarno-Hatta. Terus sampai sana, nunggu. Terus naik pesawat, habis itu makan. Dan aku gak nyangka loh ternyata makanan pesawatnya enak. Soalnya biasanya makanan pesawat kayak gak enak itu. Dikasih. Nah terus abis itu aku udah, aku nyampe, aku ketemu sama budaku juga ikut. Terus ya udah deh ngiter-ngiter sambil nungguin dia yang lagi kepake jilbab itu datang ke Bali. Dia kasihan banget, dia pesawatnya delay berapa jam? 3 jam setengah, tadinya harusnya jam setengah 3 ya? Kamu jam apa sih? Jam 2. Terus jadi jam setengah 4. Jadi lagi sampai jam setengah 5 ya, setengah 5 waktu Jakarta kan? Waktu Jakarta. Berarti di sini setengah 6. Iya, di sini setengah 6. Dia baru naik pesawat, gengs. Oh my god. Setengah gue sendirian. Bayangkan. Gila, terus kelaparan. Kelaparan, woi. Ya Allah, untung itu mas-masnya ngasih makan, kalau enggak tewas di jalan. Enggak, belum di jalan. Terus aku saking bingungnya gitu kayak mau ngapain. Aku akhirnya jalan-jalan yang tadinya kayak pengen ke Legian nih, yang tadinya kayak Legiannya sama Kirei aja ya, sama Kirei aja ya. Sampai akhirnya ya udah deh duluan aja sambil nungguin dia. Lama banget lo gak dateng lo. Sampai gila, udah pakai kacamata hitam. Gak jadi. Iya, gak jadi. Sedih banget ya. Sedih banget. By the way, ini aku lagi pakai obat jerawat. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Nah, aku pakai obat jerawat. Terus ini pakai stiker jerawat. Oke, buat kalian yang selalu nanya apakah merek stiker jerawat yang selalu aku pakai itu mereknya Nextcare ya. Nextcare yang warnanya ada pink, kuning, biru. Something like that, yang motif-motif lah. Biasanya aku pengen ke Tanah Lot. Terus habis dari Tanah Lot, mau ngapain kemana-mana gitu. Habis itu aku mau ke Motel Mexicola. Kalau jadi, terus habis itu mau ke La Prancha. I don't know apa sih disebutnya itu. Kalian harus tahu ya. Jadi tadi aku kan lagi di Legian. Itu di Legian kan ya? Nah kan aku lagi jalan ya. Terus lagi jalan, terus tiba-tiba ada segerombolan kayak satu squad bule-bule ganteng banget gitu, abg-abg kayak paling seumuran gue gitu lewat nih. Terus itu nggak ngerti sebenarnya saya ngapain ya. Jadi mereka jalan nih teketeketeketek, terus aku langsung buang muka. Terus aku cengar-cengir gr bahagia campur aduk gitu, padahal mereka nggak ngeliatin gue. Sumpah nih anak kegeeran banget woy. Iya, sedih banget gak sih? Jadi kesannya kayak gak tegas. Kayak pengen bawa pulang gitu loh satu. Ya bagi-bagi lah ya, baik, satu aku, satu Megan, satu Zao, satu kamu lah ya. Ya oke okay. Boleh lah. By the way, makasih loh buat kalian yang tetap nonton sampai habis kayak gini. Kalian ini isinya gak banget loh. Kayaknya guys, maaf ya aku tuh jarang nge-vlog. Karena gini ya sih vlognya. Aku gak ngerti kenapa orang bisa nge-vlog sampai yang lama banget kayak Zoella. And the gang tuh kan pasti kalau ngeblok lama banget tuh kayak how? I don't know. Aku gak bisa gitu kalau ngomong kayak gini. Bisa sih, cuman kayak pasti ngeliat sana terus. Belibet-belibet ngomongnya. Kameranya begini-begini. So yeah, thank you guys so much for watching trip aku ke Bali day 1. Day 1!
Ini videonya kayaknya bakalan aku kayak bagi-bagi gitu, kayak day 1, day 2, day 3. Aku gak tahu sih ntar hari keempat bakalan nge-vlog apa enggak, karena aku di Bali 4 hari, 3 malam. Jadi kayaknya aku cuma nge-vlog sampai 3 hari doang sih. Tapi yang pasti bakalan aku bagi-bagi, karena kalau aku gabungin penuh banget, shy, males banget uploadnya. Kalian juga pasti bakalan bosen kan kalau videonya kayak lama gitu. Jadi mendingan satu-satu aja. Semoga kalian suka sama vlog aku ini. Maaf kalau aku gak jelas. And good night, I love you all. Have a good day. Mwah.